Assalamualaikum sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala. Buat sahabat semua, selamat pagi. Bau ya. Bau air apa macam bau air sahabat semua. Air sumur kita ini macam bau-bau apa? Belerang. Ini kita mau pergi ke parit. Mau pergi ke parit ya. Supaya kita rendam semuanya. Nah, ini cucian saya sahabat semua penuh ya. Setiap hari saya menyuci sahabat semua tahu. Tapi tetap aja banyak. Satu tembok besar. Ini pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan sebagai istri. Tengok paretnya sahabat semua besar ya. Kita mau beli sabun dulu. Sabun. Kalau satu harganya 3.000, kalau dua harganya 25.000. So kita beli dua lah ya kan. Beli sempo 2.000. Sudah 7.000 ya sahabat semua. Beli sampo. Sampo udah. Oke sahabat semua. Udah. Kita beli sabunnya ya. Tengok kali-kali ini besar. Penuh kali dengan pasir. Kalau kita bangun rumah senang ini. Kita buang dulu pasirnya. Tadi malam saya rasa hujan deras di Tanjung Brawa ya kan. Jadi air besar kali. Ada selimut. Jemur ini sahabat semua. Semalam gigi kita temani Kak Sri ada urusannya ya kan. Jadi saya temani dia. Ini agak banyak sekali sih ini sahabat semua. Bilang ya kan pemirsa gini katanya, mungkin dia ini lebih suka nyuci di parit katanya. Siapa pula yang suka nyuci di parit ini ya kan. Kena panas.
kalau apa namanya sahabat semua, kalau sering hujan di atas ataupun di Tanjung Merawa macam itu, air ini besar, bersih. Tapi kalau musim kemarau, jangan kalian tanya. Semua kotor. Belum lagi nanti orang buang sampah ya kan? Sahabat semua tinggal bilas, jadi mari kita bilas. Nanti ini kita apa namanya sahabat semua, kita keringkan lagi di mesin cuci supaya cepat keringnya ya kan. Sudah bersih semua ke sana sahabat semua. Sudah habis semua sampah-sampah. Selesai. Tinggal saya mau cuci lap dulu ini ya. Lepas ambil piring. Udah angkatkan piringku dah. Oh, nah kamu mati ya. Omeh, taruh pun aku kisi ke rumah sakit nih. Nyengik lalap, udah lagi kecap. Isi nelpon, sah? Iya, Mirna, minta ini kucung. Aku bina emak kalau suruh kucung, udah lalap. Saya mau urus dulu surat kebun kakak ya. Sini. Angkat dulu inilah. Mana? Kamar mandi lah. Mesti awakku. Dia putar balik lagi sahabat semua. Antar cucian saya ke kamar mandi. Satu orang sana jaga cucunya. Nah ini piringnya sudah saya bersihkan sahabat semua, tinggal saya cuci, sampahnya sudah saya buang ke pohon sawit. Jadi tambah pupuk juga ya kan.
Lupa saya beli sunlight lah. Jadi buat sahabat semua, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum. Bye.